bersamamu dan bersama Romo. Ibu Bapak, para Romo, suster, bruder, frater, teman-teman muda dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat siang. Saudari dan saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini benar-benar jos. Artinya kita memang harus jadi orang yang penuh sukacita, suci, dan smart. Sukacita karena hari ini adalah hari yang istimewa, karena pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ditandai dengan tabisan Diakon Dita menjadi imam untuk Keuskupan Ketapang. Dan ungkapan sukacita menjadi semakin penuh karena seluruh umat terlibat. Kalau ibu bapak dan saudara sekalian masuk dari depan, maka akan terlihat stan-stan yang akan dipakai untuk menaruh makan siang kita. Jadi penuh pengharapan ya. Artinya bahwa makanan ini disiapkan oleh masing-masing stasi sebagai bentuk kerelaan berbagi. Dan semangat berbagi ini mengingatkan kita akan gereja perdana pada zaman para rasul. Kalau kita mengutip dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46 sampai 47 dikatakan demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai semua orang. Serengkah adalah gereja perdana bagi Keuskupan Ketapang. Karena baptisan pertama, baptisan orang Dayak pertama terjadi di tempat ini, yaitu Yosef Dermalo Moria. Dan nama itu kemudian ia abadikan untuk memberi nama rumah adat di kompleks Katolik Center. Ini mau mengatakan apa? Ini mau mengungkapkan sukacita dan syukur kita bahwa pewartaan Injil ditanggapi dengan penuh sukacita dan menjadi berkembang seperti sekarang ini. Maka saudari dan saudaraku yang terkasih, perayaan ini merupakan perayaan yang suci, dan kesucian Santa Perawan Maria diangkat ke surga dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 dalam Konstitusi Apostolik pada tanggal 1 November 1950. Dalam salah satu kalimatnya dikatakan demikian, Bunda Tuhan yang tak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Gambaran kesucian Bunda Maria tampak dalam mengandung dan melahirkan Yesus. Dan gambaran ini juga mengundang gereja, mengundang kita semua untuk bertekun dalam hidup suci, berhadapan dengan situasi dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam perubahan, bahkan juga banyak penderitaan.
Penderitaan dunia bukan hanya dialami oleh manusia, tetapi juga oleh alam semesta. Maka kita dipanggil untuk setia agar sampai pada kebahagiaan yang kekal. Sama seperti Bunda Maria yang mengalami penderitaan demi keselamatan kita, demikian juga kita semua dan khususnya diakon kita yang akan menerima tabisan suci juga mesti berani berjuang untuk setia guna melayani dengan penuh kasih sesuai dengan moto yang ada di dalam sampul buku Ekaristi hari ini. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pelayanan kasih yang menjadi moto diakon Dita adalah pelayanan seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Dikatakan dalam kalimat pertama Injil hari ini demikian. Beberapa waktu sesudah malaikat Gabriel menampakkan diri, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Setelah menerima kabar gembira dari malaikat, sebenarnya Maria mengalami kegalauan. Mengapa galau? Karena dia sudah bertunangan dengan Bang Yusuf. Tetapi malaikat itu mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki yang akan menamai Yesus. Emmanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Dan kegalauan Maria itu sangat berat, karena di satu sisi Maria harus taat kepada Allah, seperti yang dikatakannya terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka Maria harus taat kepada Allah, bukan kepada kehendak dan rencananya sendiri. Dan yang dilakukan oleh Bunda Maria adalah dia kemudian menyadari keadaannya. Di sisi lain, Maria berhadapan dengan tradisi. Kalau menurut tradisi, hamil di luar nikah harus dilempari batu sampai mati. Tapi apa yang dibuat oleh Bunda Maria? Dia menyadari keadaannya. Keadaannya apa? Keadaannya bahwa dia telah dipenuhi dengan rahmat Allah. Ketika malaikat itu menampakkan dirinya kepada Bunda Maria, kata pertama yang diucapkan Bunda kepada Bunda Maria adalah, "Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Karena itu Maria tidak tenggelam di dalam kegalauan, tetapi dia bergegas ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa Bunda Maria ini juga menjadi inspirasi bagi kita dan juga bagi diakon, karena dengan moto terjadilah padaku menurut perkataanmu, maka semangat pelayanan yang mau dihidupi adalah semangat pelayan yang bergegas. Bukan tunggu dulu, bukan nanti dulu, bukan pikir-pikir dulu, bergegas. Tidak menunda-nunda apa yang harus dikerjakan. Dan kepegunungan itu adalah tempat yang naik. Pegunungan adalah tempat yang lebih tinggi, dan dengan demikian pemandangan lebih luas. Ketika pandangan lebih luas, maka dari tempat yang tinggi itu dilihat banyak kemungkinan, banyak solusi, banyak cara. Maka luasnya wawasan memungkinkan banyak jalan keluar yang dapat dilihat dan dipilih. Maka dengan menyebut aku ini hamba Tuhan, maka ada makna bahwa pelayanan adalah sebuah gerakan.
Pelayanan adalah gerakan. Gerakan untuk apa? Gerakan seorang hamba. Seorang hamba tidak pernah berdiam diri. Seorang pelayan tidak bisa berpangku tangan saja. Kalau ada pelayan yang berpangku tangan, berarti bukan pelayan yang baik. Dan Yesus selalu mengatakan, pelayan yang baik adalah pelayan yang didapati tuannya sedang bekerja. Artinya bergerak. Pelayan selalu sadar untuk bergerak. Nah, kalau orang muda itu mengatakan begini, kalau malas gerak itu namanya mager. Maka saya memberi makna yang lain. Mager itu bukan malas gerak, tetapi mau gerak. Dan gerakannya kemana? Gerakannya baper. Bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Maka pelayan yang sudah dinaikkan dengan rahmat Tuhan yang menyertai dirinya, dan juga rahmat tahbisan yang mengangkatnya ke martabat imamat yang khusus, itulah yang kemudian membuat seorang yang sudah ditahbiskan menjadi naik ke gunung, naik martabatnya menjadi mager, mau gerak, dan baper, bawa perubahan. Maka kalau tidak bawa perubahan, ini bukan pelayan yang baik. Dan kita melihat bersama Romo Stef di Paroki Serengkah, Diakon Dita juga membawa perubahan. Romo Stef sudah begitu aktif di paroki ini, dan keaktifan umat Serengkah semakin meningkat, dan kerelaan berbagi juga semakin membawa sukacita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selama berabad-abad, Bunda Maria sering menampakkan diri. Dan di dalam setiap tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri, pesannya selalu sama, yaitu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu pesannya dimanapun Bunda Maria menampakkan diri. Maka kalau Bunda Maria menampakkan diri dan memberi pesan yang sama, artinya bahwa kita perlu berpaling atau meninggalkan dosa-dosa kita, karena hidup tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kemudian juga kita perlu membaca kitab suci. Sebentar lagi bulan kitab suci, bulan September. Panitia dan Pesparani sedang menyiapkan acara yang namanya Pasar Malam Kitab Suci. Selain di dalam mengenal kitab suci dengan game-game yang sering kita entah lempar gelang, entah lempar apa bowling, 10 perintah Allah, juga akan ada lomba-lomba lagu-lagu gereja, lagu Gregorian, lagu rohani. Ini semua juga mengajak kita untuk semakin mengenal dan mencintai kitab suci, karena Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus. Juga pesan Bunda Maria kalau selalu menampakkan diri adalah, rajinlah pergi ke misa, berdoalah, dan berpuasalah. Dalam supervisi dan juga dalam ngobrol pintar atau ngopi dengan para romo, semakin saya merasa bahwa perubahan itu sudah mulai terjadi. Umat semakin rajin ke misa, semakin bertambah yang mengaku dosa, yang sering menghitung siapa yang mengaku dosa, berapa yang dosa itu, Paroki Tanjung, Yermo ya. Romo Krisno. Sampai 700 katanya tuh.
dalam satu kesempatan Advent atau masa Prapaskah. Juga dihitung yang terima komuni berapa. Kalau saya sering menghitung yang saya berkati dengan apa dahi itu, komuni dahi itu berapa. Misalnya kemarin waktu Krisma di Serengkah itu ada 75 romo. Bahwa umat kita semakin aktif, semakin berkembang, semakin bertambah. Dan menurut catatan data yang dikelola oleh di Himpunan Romo Simon, pada tahun 2023 ada 2.994 baptisan baru. Itu satu paroki berarti. Satu paroki tapi tiap tahun satu saja imamnya nggak tentu. Mestinya setiap tahun ada, kalau ada sekitar hampir 3.000 baptisan baru, mestinya satu paroki tumbuh di keuskupan ini. Dari 2.994 itu, yang baptis bayi itu ada 2.020, dan yang baptis dewasa itu 974. Apa artinya? Artinya bahwa dari 2020 itu, bayi itu, artinya ada 2020 kakak atau orang tua yang mulai sadar bahwa bayi harus sesegera mungkin dibaptis. Dan jumlah 974 baptisan dewasa adalah tanda bahwa kehidupan kita ternyata menarik orang, bahwa banyak orang tertarik atas kesaksian hidup saudari-saudara semua, sehingga mereka tergerak hatinya untuk memberi diri dibaptis. Artinya, apa yang tadi saya kutip dalam kisah para rasul, mereka disukai semua orang. Kalimat berikutnya adalah, dan setiap hari makin banyak orang yang memberi diri dibaptis. Artinya kehidupan perjanjian, kehidupan gereja perdana mulai tumbuh, terus tumbuh di keuskupan kita. Inilah yang tadi saya sebut, sukacita kita semakin penuh karena kehidupan iman kita menjadi kesaksian yang menarik orang untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan. Maka dalam perayaan penuh sukacita ini, kita juga akan menyaksikan para imam yang memperbaharui janji-janji. Para imam akan mengenangkan kembali saat-saat indah rahmat-rahmat Allah yang telah mereka terima. Ada yang tahun-tahun, ada yang sudah hilang. Hampir 50 tahun pesta emas. Pengenangan kembali ini akan memberikan kembali juga semangat komitmen untuk menjadi pelayan-pelayan yang bergegas untuk dengan penuh kasih melayani umat Allah yang semakin bertumbuh, berkembang, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mensyukuri peristiwa iman hari ini, dan kita mohon agar para imam, baik yang baru ditabiskan maupun yang akan memperbarui janji tabisan imam, sungguh menjadi hamba-hamba Tuhan seperti Bunda Maria yang menjadi hamba Tuhan, dan jadilah padaku menurut perkataanmu. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.